kita tak kena dah yang macam tu. Quran ajak kita doa. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Tuhan kami, jangan kau murkai kami di atas benda sekiranya kami lupa ataupun kami tersalah. Rabbana wala tahmil alaina isran kama hamaltahu ala alladhina min qablina. Tuhan kami, jangan kau pikulkan kepada kami beban seperti mana yang telah kau pikulkan kepada orang-orang yang sebelum daripada kami. Rabbana, wahai Tuhan kami, la tuhammilna, Rabbana wala tuhammilna ma la taqata lana bih. Tuhan kami, jangan kau bebankan kepada kami sesuatu yang kami tidak mampu untuk menanggungnya. Wa'fu anna waghfir lana, maafkan kami dan ampunkan kami. Ha ujung tu, Rabbana wala tuhammilna ma la taqata lana bih. Tuhan, jangan bebankan, jangan pikulkan kepada kami benda yang kami tak mampu nak tanggung. Kita mungkin boleh tengok orang, kita rasa mungkin sukatan kita, kita rasa boleh kot, tapi bimbang kot-kot tak boleh. Jadi kita jangan minta benda-benda yang macam tu. Ada orang dia suka minta, tak apa nak bagi kena ke apa ke, macam perang kan, perang berlaku di sana, perang di sini, dia kata Malaysia pun patut nak kena perang juga. Elok kita aman damai, ialah misalkan aman, aman dengan gaya kita lah kan. Dah elok-elok macam ni, tak usah minta lah perang ke apa ke, takut nanti kita tak mampu nak tanggung. Baik, malam ni kita sambung tajuk yang baru daripada kitab kita ni, iaitu kita cerita dah, cerai pun cerita, fasakh pun cerita, apa lagi semua dah. Last kali hari tu kita bincang tajuk li'an, mula'anah. Dan malam ini kita sambung tajuk berikutnya, fasa yang berikut daripada penceraian, iaitu iddah. Qala al-musannifun hafizahumullah wa rahimahum. Pengertian iddah. Al-iddah daripada segi bahasa, yakni bahasa Arab, ialah suatu kata nama terbitan yang diambil daripada kata kerja adda ya'uddu. Ha, ini kaedah tulis penulisan kitab, tuan-tuan. Di mana pun penulisan kitab fik ni, dia akan mulakan dengan perbahasan ta'rif di sudut bahasa. Lepas tu saat ni baru dia berkembang kepada ta'rif di sudut istilah. Tak berhenti bunyi mesej. Yang bermaksud membilang dan menghitung. Adda past tense, ya'uddu present tense. Maksudnya menghitung. Jadi perkataan iddah dinamakan dengan nama ini kerana ia mengandungi bilangan kesucian daripada haid dan bilangan bulan-bulan. Iddah daripada segi istilah, ini maksudnya istilah yang dibincangkan dalam topik ini, istilah fiqh. Kita akan jumpa lagi istilah iddah ni dalam topik-topik yang lain, tapi tak berkaitan dengan hak ni. Bila bincang tajuk talak ataupun apa saja yang berkaitan dengan perpisahan suami isteri, selepas tu ada iddah, hak ni, istilah ni yang digunakan. Iddah dalam istilah apa dia? Iaitu kata nama kepada tempoh masa tertentu seseorang wanita menanti dan tidak berkahwin sebagai tanda pengabdian diri kepada Allah, berkabung dan bersedih kerana berpisah dengan suami, atau untuk memastikan dia tidak mengandung anak bekas suaminya. Ini terkandung dalam ni, tuan-tuan. Poin yang pertama diberikan di sini, iddah ialah tempoh masa. Dia kembali kepada maksud asal tadi ni, membilang. Apa yang dibilang? Hari. Hari apa? Hari yang ditentukan sebagai suatu masa. Untuk apa? Seorang wanita itu, mana iddah tu kepada wanita, untuk apa? Tidak berkahwin. Poin yang keduanya ialah tidak berkahwin. Poin pertama, tempoh masa, siapa? Wanita. Poin yang kedua, wanita tu untuk apa? Tidak berkahwin. Poin yang ketiga, pasal apa tak kahwin? Pasal apa tak boleh kahwin? Maka diberikan di sini, yang pertama sebagai tanda pengabdian kepada Allah.
Hatu yang paling mula. Jangan komplain apa. Pasal apa nak kena banyak tu? Kenapa tak macam ini? Kenapa dia begitu? Kenapa kami macam ni? Dah. Ini ialah pengabdian kepada Allah Subhanahu wa taala. Bila Quran dah turunkan dengan jumlah yang sebegitu, maka itulah yang patut dilalui. Datang hadis Nabi menerangkan pengecualian dan seumpamanya, maka itulah tanda pengabdian kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tak usah banyak songel, tak usah duk komplain apa. Itu hikmah dia yang mula-mula nak letakkan. Yang kedua, baru diberikan berdasarkan kepada kebiasaannya. Apabila seorang wanita berpisah daripada suaminya, terutamanya kalau berpisah mati, kan? Ataupun kalau tak mati pun mungkin berpisah hidup ni, maka diberikan berkabung dan bersedih. Macam mana bergaduh pun, minta cerai lah apa semua, sekali jatuh-jatuh talak, teriak terus, sedih, kan? Masa minta tak ingat. Masa minta tu macam orang lupa, macam kena rasuk. Ini bukanlah semua, kan? Ada kek-kek dia. Ada juga yang lepas-lepas cerai tu lega. Mau tak lega? Hari pagi, petang, siang, malam kena belasah. Bila kena cerai, lega. Tu pun tak tahu, tu pun sedih juga, kan? Kadang-kadang sedih tu bukan pasal apa. Kalau dia membabitkan pihak yang lain, terutamanya anak. Anak malam semalam dia dah jumpa dengan kawan lama, nikah dengan perempuan yang dah ada anak, janda. Mana bukan anak dia pun. Nikah dalam dekat 7 tahun macam tu, berpisah. Sedih tak? Oh, sedih dia tu. Tak boleh nak buat apa. Bukan sedih pisah dengan isteri tu, dia kata. Sedih tentang anak. Itu hak lelaki. Dia sedih tentang anak tu. Bukan anak dia pun. Bukan darah daging dia. Tapi hubungan yang dibina dari 7 tahun itu, dia rasa hilang. Itu suat yang lelaki. Yang mana lelaki ni dia boleh pi halakan kesedihan tu, pi lepak kedai kopi, jumpa kawan-kawan apa semua. Perempuan, wanita ni, kalau kata berpisah, maknanya dia hilang sebahagian. Kalau kita katakan sistem keluarga zaman dulu-dulu, wanita duduk di rumah tak bekerja, yang tu yang takut sangat kalau kena bercerai tu, walaupun sepanjang hayat hidup menderita. Takut sangat, takut. Sebab apa? Kalau kena cerai, tak lagi nak patah balik mana. Kampung tak ada dah, mak ayah mati dah, ataupun mak ayah dah lepas tangan dah, pada kahwin, pandai-pandailah jaga diri. Nampak? Jadi bila berpisah tu, oh, dia akan hilang tempat bergantung dan seumpamanya. Payah nak jumpa perempuan yang akan, apa nama, kalau kita kira biasanya, kan, yang dia boleh bersenang lenang lepas habis kena cerai macam tu. Dalam konsep biasa masyarakat kita lah, kan. Tapi kalau kita tengok di celah-celah kehidupan yang moden ni, banyaklah benda tu berubah, kan. Baik, itu kalau dia tambah kisnya berebut anak pula. Berebut anak. Hak ni dia akan, suami kadang-kadang tu letak syarat, kalau nak pisah boleh, tapi anak siapa nak, dia mau. Terpaksa dia kena dapat kata dua. Kalau teruskan perkahwinan memang menderita lah. Nak kena lepas. Tapi kalau lepas terpaksa hilang penjagaan anak. Ada orang dia terpaksa pilih yang tu. Dia pilih untuk bercerai, tapi anak dia hilang. Yang tu pun hilang separuh nyawa tu. Hilang anak, kan. Takut anak tu diambil oleh bekas suami. Ataupun kalau ada dua orang anak, nak kena ambil seorang satu pula. Oh, seorang satu pun menderita juga. Jadi kerana itu, iddah ni ialah tempoh berkabung, tempoh bertenang dan bersedih kerana berpisah dengan suami. Itu satu part hikmah yang Allah Ta'ala bagi, tempoh berkabung tu, tempoh bertenang. Dan yang berikutnya, hikmah yang berikutnya yang tidak kurang penting, malahan dia menjadi isu dalam hukum, iaitu memastikan wanita ini tidak mengandung anak bekas suaminya. Pasal apa nak kena kira yang tu? Pasal macam mana pun kehidupan kita yang silam, macam mana pun pengalaman lampau yang kita lalui, hidup mesti nak diteruskan. Hidup nak kena teruskan. Cerai-cerai lah, nak kata apa. Kan kita sebut selalu, Quran bagi tahu tentang hubungan suami dan isteri ni, fa imsakum bima'ruf au tasrihum bi ihsan. Sama ada pegang tu dengan ma'ruf, dengan kebenaran, dengan hak syarak, ataupun lepaskan dengan ihsan. Lepaskan dengan peri kemanusiaan, dengan rasa simpati, dengan baik. Jadi itu kehidupan. Bila dah berpisah macam tu, maka nak pandang yang ke depan. Barangkali yang perempuan tu dia dapat
Ada orang lain, ada calon lain yang mungkin lebih baik bagi diri dia. Dia nak kena menikah. Kalau dandam cerai esok dia menikah baru pula, saat lagi bimbang, ada konflik. Anak yang ada dalam tu anak siapa? Kalau yang jenis dah setahun berpisah ataupun dah lama setahun tak bersentuh, bolehlah kita katakan saya bekas suami tak sentuh langsung dah 2 tahun ataupun setahun. Ni baru yang baru. Itu pun pasal ada tempoh kan. Ha, jadi kalau hari ini bercerai esok nikah pula dengan yang baru, di satu sudut pandangan masyarakat kita kira, wih dia ni kira cepat ni, orang duk standby lah. Ke pasal, pasal kawan tu ke dia bercerai? Orang terkatapnya kan. Ha, jadi untuk istibra'ur rahim dipanggil, membebaskan rahim wanita itu daripada benih suaminya yang pertama yang bercerai, hidup ataupun mati. Habis yang tu clearkan dia, barulah dia boleh berkahwin dengan yang kedua. Baik. Dalil iddah disyariatkan. Terdapat beberapa ayat Al-Quran dan banyak hadis yang menjelaskan pensyariatan iddah. Ulama juga sepakat mengatakan iddah adalah disyariatkan. Ketika membincangkan tajuk ini, kita akan dapati banyak dalil daripada Al-Quran dan hadis yang mengupas tentang iddah dan sekaligus menunjukkan ia suatu yang disyariatkan. Jadi tak cerita dalil tak sahabat ke sini. Sekejap kita jalan ke depan, nanti kita akan jumpa satu persatu dalil berkaitan dengan iddah ini memang wujud, memang ada dan ditetapkan oleh syarak. Baik, yang seterusnya, hikmah iddah disyariatkan. Yang pertama, bagi isteri yang kematian suami. Tujuan iddah disyariatkan kepada isteri yang kematian suami ialah, pertama, melaksanakan hak suami yang telah meninggal dunia. Allah mewajibkan isteri supaya menghormati, setia dan melayan suaminya dengan baik. Ini bukan perintah suami, tapi perintah Allah. Jadi hak tu nak kena letak dulu. Persatu, sentiasa letak dalam hubungan manusia dengan manusia pun, perkara yang paling atas ia merupakan salah satu daripada pengabdian kita kepada Allah. Salah satu cara untuk mendekatkan kita kepada Allah. Kita berhubung, kita nak dekat dengan Allah Ta'ala ni bukan sekadar kita seorang-seorang diri kita salat ke berdoa kepada Allah. Kita boleh dekat dengan Allah Ta'ala dengan cara kita baik dengan orang, dengan cara kita melaksanakan hak dan tanggungjawab sebagai manusia, sebagai suami, sebagai isteri dan sebagai macam-macam lagi. Jadi dalam kes ini, Allah Ta'ala yang mewajibkan isteri supaya menghormati dan setia dan melayan suaminya dengan baik. Oleh itu, isteri tidak sewajarnya terus melupakan suaminya sebaik sahaja dia meninggal dunia. Ini dikira dari sudut insani, di sudut kemanusiaannya macam itulah. Dan wallahu ta'ala a'lam, rasanya lah perempuan ni lambat kot dia nak apa, nak lupa suami dia. Pasal makin lama dia makin antik kan. Makin lama dia makin antik, dia makin mahal lah. Lagi susah dia nak lepas kan. Yang kedua, menukar adat jahiliyah. Adat jahiliyah mewajibkan isteri yang kematian suami berkurung di dalam rumah selama setahun. Dia juga dikehendaki melumur badannya dengan minyak hitam dan memakai pakaian kotor dan cemar. Oh, ini lebih. Hak pertama tadi jangan sampai cepat sangat. Yang kedua ni, adat jahiliah ni dia berlebih-lebih, melampau. Sampai setahun, lepas tu nak kena pakai comot buruk busuk pula tu. Baik. Pasal apa adat jahiliah begitu? Ini dilakukan kerana usaha menghapus apa, iddah ni dilakukan kerana usaha menghapuskan adat buruk dalam masyarakat, tidak sempurna kecuali menggantikannya dengan prinsip yang adil dan saksama. Prinsip yang mengekalkan kebaikan adat yang terdahulu dan menghapuskan keburukan yang ada di dalamnya. Jadi iddah yang syarak letakkan untuk perempuan yang kematian suami ini, dia di pertengahan, tidak terlalu cepat dan tidak juga melampaui batas sebagaimana adat Arab jahiliah ketika turunnya wahyu ini zaman tu. Dan bukan kerana cerita tentang iddah, banyak lagi hukum-hukum yang lain di dalam syarak, asal hukum tu memang sudah berjalan di dalam masyarakat, tapi dalam bentuk praktik yang melampau.
ibadat. Tambah kalau ibadat-ibadat yang warisan daripada zaman Nabi Ibrahim AS kan, ibadat tawaf, ibadat-ibadat khusus yang macam tu, memang ada. Benda tu ada di zaman Arab Jahiliyah. Masa Nabi belum kembang, belum terima wahyu pun, benda tu dah berjalan. Haji dan sebagainya. Tapi dalam bentuk yang yang tidak menepati kehendak Allah Ta'ala. Jadi datangnya Islam, perbetulkan benda-benda yang macam itu. Ada je adat memiliki hamba. Bukan kata Arab saja, seluruh dunia ada memiliki hamba dengan cara pemilikan yang berbagai-bagai. Kalau tengok tamadun Cina macam lain, tengok tamadun Korea, lebih teruk, lebih zalim daripada tamadun Barat. Ha, kalau tengok tamadun Barat, dia boleh masuk ke negeri-negeri Afrika sana, tangkap, culik, jadikan hamba. Tak nanti perang. Ha, sampailah kepada tamadun Arab, tamadun India apa, semua ada hamba ni. Jadi tamat datangnya Islam, dia kekalkan sistem perhambaan itu ada, tetapi dalam bentuk yang yang lebih manusiawi, yang lebih ada peri kemanusiaan, dan ditambah baik dalam syarak kita. Ha, dan kemudiannya benda itu akan terhapus perlahan demi perlahan, yang tidak menimbulkan konflik. Itu kalau kita cerita bahawa hamba umpamanya kan. Baik, ha, itu part yang pertama. Yang berikutnya tentang kategori isteri yang diceraikan secara fasakh dan talak. Maknanya fasakh pun dia, talak pun boleh jadi juga. Kedua-duanya mendatangkan iddah. Jika isteri diceraikan ketika masih mempunyai haid, yakni bukan kanak-kanak yang belum datang haid, atau orang tua yang telah putus haid, atau sedang hamil. Hikmah disyariatkan iddah ialah bagi menjaga keturunan, menunaikan tanggungjawab, dan memastikan dia tidak mengandung anak bekas suaminya. Nah, ini kategori yang bercerai ataupun berpisah hidup ni. Kalau bukan kanak, kalau pasal apa disebutkan di sini, kerana ada kes banyak juga yang berlaku, kanak apa nama, pengantin perempuan itu masih kanak-kanak dan belum ada haid. Bukan kata zaman dulu, bahkan sampai ke zaman sekarang masih ada kes-kes terpencil yang macam itu. Sama ada ia dipersetujui ataupun tidak, benda itu berlaku, benda itu ada. Dari sudut hukum pernikahan itu sah, cuma mungkin kita boleh nilai dari sudut hikmah, dari sudut maqasid perkahwinan, dari sudut macam-macam lah. Itu yang menimbulkan apa nama, yang timbul polemik dan perbahasan ilmiah tentang Nabi SAW kahwin dengan Khadijah. Tak apalah cerita Khadijah tu umur dia 25 juga ke, 28 ke, 40 ke, itu satu perbahasan. Satu lagi perbahasan ialah Nabi berkahwin dengan Aisyah radhiyallahu anha. Dalam sebahagian riwayat hadisnya menceritakan berkahwin ketika usia Aisyah 6 tahun. Nikah dulu, nikah saja. Tapi Nabi tak duduk sekali, tak buat apa. Mana tidak jadi gauli sebagai isteri. Sampailah usianya meningkat 9 tahun, barulah Nabi duduk sekali dengan Aisyah dan menggaulinya sebagai isteri. Di situ timbul macam-macam polemik kerana sebahagian daripada kajian menyatakan bahawasanya ada kesilapan pada riwayat tersebut. Nak cerita, nak bahas ini panjanglah benda tu. Tapi nahabaknya ada, bukan hanya satu pandangan lah tajuk tu. Bukan hanya 6 tahun dan 9 tahun. Walaupun ia duduk dalam Sahih Al-Bukhari, tetapi ada pandangan yang berikutnya di kalangan sebahagian ulama, sebahagian pengkaji yang menyatakan bukan 6 dan 9 tahun itu, mungkin 16 dan 19 tahun. Maknanya Aisyah tu usianya sudah lebih dewasa daripada umur kanak-kanak tu. Itu kajian terutama di kalangan ulama-ulama daripada madrasah hadis di India. Itu tak apalah, itu tuan-tuan boleh baca yang lain lah benda tu. Tapi nak ceritanya ialah, kalau lah kes tu ada berlaku, ialah kalau tak pakai yang hadis tu pun, kita baca surat khabar, kita dengar berita pun ada juga kan. Jadi kanak-kanak yang dalam yang belum haid ni, dia tak termasuk dalam hikmah yang ni. Ni kita cerita hikmah. Hikmah pasal nak kata istibra' rahim, tak ada lah dengan haid tu. Dan juga orang wanita yang sudah putus haid, jadi hikmah membersihkan rahim tak termasuk. Pasal ini kita cerita hikmah. Baik. Dan juga
bagi perempuan yang hamil, dia kena clearkan kelahiran tu. Bila dah lahir, maknanya itulah anak pada benih yang pertama. Selesai tajuk tu. Baik, jadi perkara ini adalah jelas. Jika isteri sudah putus haid atau masih kecil, hikmat disyariatkan iddah ialah, ini untuk yang kedua pula tadi, yang grup tadi. Satu, sebagai tanda pengabdian diri kepada Allah yang mengandungi makna tunduk kepada titah perintah Allah. Hikmat ini perlu diberikan perhatian sepenuhnya. Ia terdapat dalam semua jenis iddah yang disyariatkan. Yang kedua, mengagungkan perkahwinan dan meletakkannya pada kedudukan yang sesuai di sisi syarak. Makna kata, kita kata apa, agenda perkahwinan dalam kehidupan manusia ini di sisi syarak merupakan sesuatu yang penting, sesuatu yang dianggap mulia, sesuatu yang ada hukum hakam yang perlu dijaga, ada hak dan tanggungjawab di situ. Jadi jelas tidak sedari dengan keagungan perkahwinan dan kepentingannya apabila pada hari berikutnya selepas berpisah, isteri terus berkahwin dengan lelaki lain sekalipun dia masih kanak-kanak ataupun perempuan tua yang telah putus haid yang pastinya tidak mengandung anak untuk bekas suaminya. Ini kita cerita hikmah. Baik, tindakan tersebut akan menghilangkan kepentingan perkahwinan dan merendahkan kehebatannya pada pandangan manusia. Di samping itu, ia melahirkan gambaran pelacur. Oh, bila kita sebut tu dia sensitif lah kan. Jadi hina, hari ni tukar dengan pasangan ni, esok pergi dengan pasangan lain pula. Ingat siapa ni, kan? Bertukar-tukar pasangan. Bukankah seorang pelacur sentiasa bersilih ganti pasangan tanpa ada waktu menunggu? Itu beza dia. Seorang wanita yang mulia, yang berkahwin, kemudian dia berpisah, dia ada tempoh yang dipanggil iddah. Berapa panjang, berapa lama tu cerita yang kedua. Tapi iddah tu tetap ada. Berbeza dengan pelacur, wal'ayadzabillah, yang mana hari ni dia dengan siang dengan orang lain, malam dia boleh dengan orang lain, esok pagi dengan orang lain pula. Macam-macam ada. Baik, dan yang ketiga, langkah tambahan dalam memastikan isteri tidak mengandung anak bekas suaminya. Ini kerana kemungkinan berlakunya perkara yang di luar jangkaan dan menyalahi kebiasaan tetap ada. Ia berlaku dari semasa ke semasa. Ha, kadang-kadang kata budak tu tak haid lagi ataupun orang tua dah ni lama dah tak pernah putus haid, tapi duk go macam biasa, tiba-tiba mengandung. Duk sangka tak mengandung. Jadi ada reserve sikit. Barangkali kebarangkali untuk benda tu berlaku, mungkin masih ada. Maka hikmah diletakkan iddah untuk golongan yang seperti ini, walaupun persentajnya mungkin kita kata kecil, tetap ada. Jadi dia reserve kat situ. Baik, jadi itu tajuk hikmah. Yang berikutnya, pembahagian iddah. Iddah yang diwajibkan kepada isteri terbahagi kepada dua. Pertama, iddah kematian. Yang kedua, iddah penceraian. Jadi iddah kematian suami. Iddah kematian ialah iddah yang dikenakan kepada isteri yang kematian suaminya. Ia terbahagi kepada dua jenis. Ada dua pula. Tengok ya. Yang pertama, jika isteri hamil ketika suami meninggal dunia, iddahnya ialah sehingga melahirkan anak tanpa mengira panjang pendek tempoh hamil. Kalau kata dia baru mula mengandung, suami dia meninggal dunia, maka berapa bulan iddah dia? Belajar sampai 9 bulan tu, 30 berapa minggu? 38 minggu, 36 minggu kadang-kadang kan. Kalau dah separuh jalan, mungkinlah pendek sikit. Kalau tunggu masa nak diu, esok lusa tunggu nak terbanak, tiba-tiba Allah Ta'ala takdirkan suaminya dipanggil oleh Allah, mati dia, esok lusa bersalin. Hari ni mati, esok lusa bersalin. Berapa lama iddah dah? Habis menyatu? Ya, itu yang telah ditetapkan. Pasal hikmahnya tadi, rahimnya sudah pun bersih daripada benih suaminya yang pertama yang meninggal dunia. Jika isteri tidak hamil atau hamil dengan lelaki lain, wa'ayadzabillah, ni takut ni, dan tidak mungkin hamil dengan bekas suaminya yang meninggal dunia, seperti suaminya belum baligh
Dalam kitab fiqh ni tuan-tuan, ada andaian-andaian yang kita rasa macam tak apa nak logik ataupun macam nak mengarut. Tapi semua andaian tu diletak belakang. Kerana kehidupan kita yang berbagai warna ni, kita duk sangka macam tak ada kan? Tapi ada. Kita duk sangka orang tahu, tapi ada yang tak tahu. Kita mungkin sangka, oh, takkan hak ni pun orang tak faham. Tuan-tuan, cerita faham, tak faham agama ni, ramai manusia yang dia tak tahu hukum mahkamah agama, langsung tak tahu apa. Hari tu kan dalam YouTube, siapa tengok, bukan dekat Malaysia, hak kat Mesir kan? Mesir kan mana kan? Belah-belah, belah pedalaman tu, tanya, suruh baca surah Fatihah, apa pun tak tahu. Dalam mengaku kata Islam, tanya siapa Muhammad, pun tak tahu Nabi. Apatah lagi yang lain, lagi teruk. Ada lagi kes, saya tunjukkan 2-3 tempat di KL hari tu ni, ada orang tanya soalan, boleh tak, dia kata, mak mentua saya sakit, boleh tak saya nak tolong dia dengan menyentuh dan memegang dia, sedangkan mak mentua tu bukan muhrim. Dia tanya hukum pegang mak mentua, dia duk sangka tak boleh. Benda yang sangat simple. Kadang kita tengok macam Allah, ada juga manusia yang macam ini. Jadi kes-kes yang macam itu memang sangat boleh berlaku. Jadi bila kitab fiqh ni ditulis, sebahagian fuqaha akan mengandaikan benda-benda yang kebarangkalian boleh berlaku. Bahkan kalau ada sebahagian lagi penulisan di dalam zaman-zaman kelemahan umat Islam ni, lagi dapat perincikan sampai hak benda yang mengarut benda masuk juga. Sampaikan kepada boleh tak masuk kes macam batal puasa tengah apa nama orang yang tengah solat boleh tak batal puasa, gigi apa nama makanan masuk keluar balik, adalah perincian-perincian macam tu yang kita katakan kesimpulannya merepek. Tapi kerana penulisan tu dia tulis dikira. Jadi macam kes yang kita ni disebutkan tentang suaminya mungkin belum baligh. Kalau kita kata siapalah nak bagi menikah budak-budak tak baligh lagi, kita kata tempat lain. Bahkan kadang-kadang tu bukan ke, kalau tengok cerita tamat gemak Cina apa dulu-dulu kan, yang jenis dia bagi menikah awal-awal, kecil-kecil lagi dia pun dia bagi menikah dah. Ha, tu dah kira hubungan lah tu. Nikah dah, dah jadi suami isteri lah tu. Bila nikah sama-sama umur 10 tahun. Hak lelaki lambat baligh. Hak perempuan setahun betul baligh. Ha, kan jadi macam tu. Baik. Atau suaminya telah meninggalkannya lebih daripada 4 tahun. Ha, cerita 4 tahun tu tuan-tuan, nanti kita tengok mana datang 4 tahun tu nantilah. Jadi isteri yang tak hamil, satu, atau dia hamil dengan lelaki lain, atau yang ketiganya tak mungkin hamil dengan bekas suaminya yang meninggal dunia ataupun yang belum balik, suami yang telah, mana yang telah jauh tempoh daripada perhubungan kan, iddahnya ialah 4 bulan 10 hari sama ada dia disetubuhi oleh isterinya ataupun tidak. Maknanya kategori yang lain daripada hak mula tadi tu, inilah 4 bulan 10 hari. Dalilnya ialah firman Allah Taala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa ulatul ahmali ajaluhunna ayyadhna hamlahun. Dan perempuan-perempuan yang mengandung, ulatul ahmal, perempuan-perempuan yang mengandung, tempoh iddah mereka, ajaluhunna, ialah ayyadha'na hamlahunna, sehingga mereka melahirkan anak yang dikandungnya. Melahirkan kandungan itu. Surah At-Talaq ayat 4. Ayat yang lain. وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا فَعَلْنَ فِي أَنفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ. Dan orang-orang yang meninggal dunia di antara kamu sedang mereka meninggalkan isteri-isteri, hendaklah isteri-isteri itu menahan diri mereka, yakni beriddah, selama 4 bulan 10 hari. Kemudian apabila telah habis iddah, maka tidak ada salahnya bagi kamu mengenai apa yang dilakukan mereka pada diri mereka,
menurut cara yang baik, yang diterima oleh syarak. Allah Maha mengetahui dengan mendalam akan apa yang kamu lakukan. Al-Baqarah ayat 234. Baik, ayat 234 suratul Baqarah di atas adalah bersifat umum dan meliputi perempuan hamil dan lainnya. Ayat itu umum. Ayat 4 surah At-Talaq di atas pula mengkhususkan keumuman tersebut dan meletakkan hukum khusus bagi perempuan hamil. Ha, jadi kalau ini tuan-tuan, kalau kita belajar usul fiqh, subjek usul fiqh, dia ada bab am dan khas. Dalil yang kedua, dalil surah Al-Baqarah menunjukkan semua perempuan yang mati, perempuan yang ditinggalkan oleh suaminya, dalam yang mati maksudnya, perempuan yang kematian suami, maka hendaklah iddah selama 4 bulan 10 hari. Itu dipanggil hukum am. Tetapi datang surah At-Talaq ayat 4 mengkhususkan hukum baru untuk kelompok tertentu di kalangan perempuan-perempuan yang kematian suami ini. Siapa dia? Perempuan-perempuan yang hamil, dia tak pakai dah hukum am 4 bulan 10 hari, dia pakai hukum baru iaitu bersalin. Bila dia melahirkan anak, itulah hukum untuk dia. Ha, ini dipanggil hukum am dan khas. Hukum am untuk semua perempuan duduk kat surah Al-Baqarah. Hukum khas hanya untuk perempuan hamil yang kematian suaminya. Itu duduk dalam surah At-Talaq ayat 4. Tuan-tuan nak kena tahu benda ni. Macam mana para ulama' boleh faham. Dia kata, sehari ada orang, dia baca Quran tak pandai, baca skrat, baca baru baca surah Baqarah. Jadi macam mana kitab ni ulama' pandai-pandai tukar ayat Quran. Padahal tak baca perbih ni. Tapi bila dia baca perbih, nak pakai yang mana satu? Tak, pakai dua-dua. Tapi yang tu am, yang ni dipanggil khas. Itu benarnya tuan-tuan. Cara kita berinteraksi dengan dalil. Baik, ayat ini menjadi dalil yang membezakan iddah perempuan kematian suami dan sedang mengandung anak bekas suaminya dengan perempuan yang kematian suami dan tidak mengandung. Baik, dalil daripada sunnah Nabi SAW yang menerangkan iddah perempuan hamil berakhir dengan melahirkan anak ialah hadis riwayat Al-Bukhari dalam kitab At-Talaq bab perempuan yang sedang hamil nombor 5014, iaitu Miswar bin Mahramah radhiyallahu an berkata, Suba'iyah Al-Aslamiyah melahirkan anak beberapa malam selepas kematian suaminya. Beliau pun menemui Nabi SAW dan meminta izin untuk berkahwin. Baginda membenarkannya dan dia pun berkahwin. Terus kira meninggal-meninggal dia boleh kahwin terus. Ada orang simpati, ada orang nak bela dia, menikah terus. Baru je beberapa malam lepas mati. Kalau orang Melayu pantang lah benda tu kan. Pasal apa? Tanah kubur masih merah lagi. Oi, kubur mahang merah lagi, takkan nak menikah pula. Dari sudut hukum tak ada apa. Yang tu sentimental value saja. Yalah, kalau lah benda tu tidak mencetuskan perang saudara di kalangan keluarga pasal apa anak kahwin lelaki baru mati minggu lepas, ya. Tangguhlah saat kan. Itu apa nama, sudut-sudut emosi. Tapi dari sudut hukum nyata Nabi izinkan. Bolehlah tu. Siapa lagi yang lebih baik petunjuknya kalau bukan petunjuk Nabi kan. Jadi kalau adalah kes-kes yang macam tu, terimalah benda tu. Yalah, perempuan ni tuan-tuan, bila dia kematian suami, kadang-kadang nak harung kehidupan seorang diri dengan anak tu kecil pula, nak ada tempat bergantung, mungkin barangkali ada jiran, ada kawan bekas suami, ada orang tertentu yang sanggup nak tolong, nak tolong duk pimai rumah tu dengan tak ada ikatan, lagi masalah kan. Jadi apa dah tindakan dia? Menikah. Terimalah benda tu, apa nak kata. Sekurang-kurangnya dia menghalalkan perhubungan. Selesai cerita. Beza halal dengan haram sangat besar. Jadi bila benda tu boleh menghalalkan, jalan dulu. Bagi dia halal. Puan pun terimalah. Nah. Baik, yang kedua, iddah disebabkan penceraian. Maknanya dengan segala bentuk penceraian yang kita bincang hari itu ni, apa iddah untuk yang ni pula? Iddah perceraian ialah iddah yang diwajibkan ke atas isteri yang bercerai dengan suaminya selepas persetubuhan. Sama ada bercerai kerana talak ataupun fasakh.
Ini ada kategori ni, hari tu kita bincang kan, yang bersetubuh dengan tak subuh tu, dia ada beza. Nikah ada berlaku persetubuhan, maka ini masuk. Jika dia hamil, iddahnya tamat selepas melahirkan anak. Dalilnya ialah firman Allah Taala dalam surah Talak tadi, wa ulatul ahmali ajaluhunna ay yadhana hamlahunna, dan perempuan-perempuan yang mengandung tempoh iddah mereka ialah sehingga mereka melahirkan anak yang dikandung. Yang kedua, jika dia tidak hamil dan masih mempunyai haid, yakni perempuan dewasa yang normal, yang apa semua, bukan kanak-kanak, bukan orang menopause dah, maka iddahnya tamat dengan berlalunya 3 kali suci selepas diceraikan. Dalilnya ialah firman Allah Taala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna 3 quru, ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر. البقرة آيات 228. Dan istri-istri yang diceraikan itu, cerai biasa ataupun fasakh tadi ni, hendaklah menunggu dengan menahan diri mereka, yang daripada berkahwin, selama 3 quru. Tuan-tuan kalau mau garis, garis pada perkataan salasata quru. Kenapa nak kena garis di situ? Kerana 3 quru ini difahami oleh Al-Imam Syafi'i dan mazhabnya sebagai 3 kali suci. Tetapi benda tu tidak disepakati cara faham. Ayat yang sama, dalil yang sama, tapi dia keluar hukum dan natijah yang berbeza. Dalam mazhab Ahnaf umpamanya, mazhab Abu Hanifah memaksudkan 3 quru itu ialah 3 kali haid. Mungkin kita kata, apa beza 3 kali suci dengan 3 kali haid? Beza. Nak tahu beza tak beza tu, tuan-tuan sekejap lagi balik kena kira. Kalau perempuan tu ketika dia diceraikan, ketika dia dalam suci, dia nak kena ada haid, dia kena ada suci sekali, haid pula, suci pula, haid pula, suci pula, 3 kali suci. Berapa tempoh dia? Kalau dia dalam haid pula diceraikan, itu cerita talak sunni, talak siri dan talak bait itu dah cerita itu kan. Tapi kalau berlaku juga kes yang macam itu, nak kena kira daripada haid tu, nak kira suci 1, haid suci 2, haid suci 3 baru habis. Tengok berapa tempoh dia. Kalau faham itu 3 kali haid, kita akan tengok dia kan ada, ada ketikanya kawan ni pendek, ada ketika jadi panjang. Beza lari seminggu kot jenis tu. Jadi beza. Tiga istilahnya sama, salah satu quru, tetapi quru itu dalam mazhab Syafi'i yang kita baca ni mengatakan 3 kali suci. Dalam mazhab Hanafi kata 3 kali haid. Berapa panjang tempoh tu, tuan-tuan nak kena kira. Seorang perempuan ghalibnya kebiasaannya 6, 7, 8 hari tempoh haid. Kalau ambil tempoh maksimum pun lebih 15 hari. Ada juga perempuan yang haidnya pendek. Ada juga orang perempuan yang haidnya tak teratok. Jadi semua tu ada efek belakang. Dengan lafaz 3 quru itu, dia akan berbeza jumlah hari bagi perempuan dengan perempuan yang lain. Tak sama. Tambah kalau kita pegang hak suci ke, kita pegang hak haid ke, dia akan ada beza. Jadi nak saja nak sebut tentang perbahasan tu, yang mana rajih, yang mana lebih kuat, Allah Ta'ala alam. Setiap daripada apa nama perbahasan ni, mereka bentangkan dalil masing-masing. Jadi dah kita baca kitab mazhab Syafi'i, kita habaq mazhab Syafi'i ni lah, 3 kali suci. Baik, dan ayat ni juga menyatakan dia kena tahan diri dia. Tidak halal bagi mereka menyembunyikan apa yang ada dalam kandungan. Maknanya tak boleh kalau menyembunyikan. Kalau kata hamil, tak habaq. Pasal apa? Kalau habaq hamil panjang masa pula kan. Jadi dia nak bagi tempoh pendek, dia kata, dia tak kata hamil tak hamil. Jadi pasal tu tuan-tuan, di zaman kita moden, wallahu ta'ala ala, bukanlah kata tuntutan syarak, tapi nak memenuhi hikmah benda ni, barangkali kalaulah berlaku perceraian yang macam tu, mungkin elok juga perempuan pergi ambil buat test pregnancy tu kot. Kok-kok lekat lah, elok-elok depan bersama malam tu, pagi esok bergaduh apa kau cerai. Malam tadi tu, kita pun tak tahu. Jadi ambil masa tu dia kena buat pregnancy test tu.
Bila test, kalau kata hamil, dia nak pakai yang mana? Dia kena pakai anu. Wa ulatil ahmal tadi, dalil yang tu. Sabarlah. Itu tanda keimanan kepada Allah Ta'ala. Dia kena redha. Dia tak boleh sembunyikan. Memang kata, wih, naya, 9 bulan pula sehari. No markah lama duk tunggu. Tak, tak boleh. Tak halal. Quran kata, tak halal maknanya haram lah kan. Berusahlah kalau sembunyikan. Dan apa kesan kalau dia sembunyikan? Kalau dah kita kata dah pergi, perut dah pergi depan 5-6 bulan, nampaklah. Kalau baru 2-3 minggu, lepas tu dia pula haid pula. Eh, dan lagi kot. Pasal tempoh apa namanya mengandung ni, yang diiktiraf syarak ni 6 bulan sah dah. Jadi barangkali takut dia ada kekeliruan di situ nanti. Anak ni anak siapa sebenarnya? Anak pertama ke atau anak yang kedua? Pasal dia tak test ke ataupun dia tersembunyikan ke, bimbang kok-kok jadi macam tu. Mana kan kalau barangkali dia lekat tu, lepas lekat tu dia dah kira kan. Dia kena pula tempoh tu pula pendek, dia tiga kali suci ke tiga kali haid tu pendek. Lepas tu dia menikah terus. Ingat lari 3 bulan takut celuh 6 bulan tu. Bimbang kalau ada. Ha, jadi dalam nas ini meletakkan dia tak boleh menyembunyikan kejadian kalau ada saat mengandung. Dan itu maksudnya Quran cabar. Quran cabar in kunna yu'minna billahi wal yaumil akhir. Maknanya kalau sungguhlah wanita ini beriman kepada Allah, maka dia takkan sembunyi. Dan kalau sungguh perempuan ini beriman kepada hari akhirat yang dia akan dikira bicara oleh Allah Ta'ala, dia akan dinilai tentang amalan dan perbuatannya, dia tentu takkan menipu, dia tentu takkan menyembunyikan kelahiran, apa nama, kehamilan tersebut. Nah, itu cabaran daripada Allah Ta'ala kepada wanita-wanita ni. Baik, yang ketiga, jika masih kecil, yakni belum datang haid tentu, atau sudah putus haid, maka iddahnya tamat dengan berlalunya 3 bulan dari tarikh penceraian. Dalilnya ialah firman Allah Ta'ala, wallai ya'isna minal mahidhi min nisaikum in irtabtum fa'iddatuhunna 3 ashhurin wallai lam yahidn. Panjang nak betul. Wallai, dan mereka, ini perempuan-perempuan, ya'isna minal mahidhi, yang sudah putus haid. Ya'isna ni mana putus asa. Minal mahid, daripada haid. Maknanya dah tak, yang dah tak haid lah kan, yang menopause. Min nisa'ikum, dari kalangan perempuan-perempuan kamu. Inir tabtum, jika kamu menaruh syak tentang tempoh iddah mereka. Fa'iddatuhunna, maka iddah mereka ialah 3 ashhur, 3 bulan. Wallai lam yahid, dan demikian juga iddah perempuan-perempuan yang tidak ada haid. Kes ini ialah untuk perempuan yang belum datang haid, ataupun memang juga perempuan yang tak ada haid langsung. Nak tunggu dia haid, tak ada lah. 5 bulan belum tentu boleh haid lagi. Kan ada kes-kes macam tu kan. Jadi perempuan yang haid dia tak keluar, lama dah tak keluar ni, 3-4, nak kata menopause mudah lagi. Menyakit barangkali, tak ada haid. Jadi bila berlaku dalam tempoh tu berlaku perceraian, maka jenis yang macam ni Quran letakkan 3 bulan. Baik, jadi daripada dalil yang ada ni tuan-tuan, satu yang disepakati yang boleh difahami ialah iddah tu memang ada ditetapkan oleh Quran. Ha, tu kita cerita awal tadi. Dalil iddah ni apa? No, semua kategori yang ada untuk perempuan yang diceraikan, yang berpisah mati sebagai tadi ni, menunjukkan memang ada haid. Memang ada iddah. Ha, panjang pendek ataupun macam mana keadaan, ha, itu bergantung kepada condition perempuan tu ketika dia berpisah. Baik. Kes yang berikutnya. Perempuan yang diceraikan sebelum disetubuhi. Ada juga? Ada. Kan? Dalam hadis yang kita bincang itu, yang Nabi SAW kan, walaupun hadis itu ada perbahasannya, kita ambil lah kalau itu sebagai sampel. Malam pertama tak ada buat apa lagi, ada masalah, cerai.
bukan tak pernah jadi benda tu, lambat banyak benda jadi kan. Ataupun dia pernah cerita kat tuan-tuan kan, satu kes betul, cerita betul, perempuan tu menikah dengan suami dia tu atas pilihan keluarga, pergi Minang masuk nikah apa semua. Rupa-rupanya yang suami ni tak minat ke perempuan, tak minat, tak teliak langsung. Baliklah daripada kampung, pergi duduk rumah mereka di mana kau duduk, boleh duduk bilik berasing. Dia boleh buat tak tahu lah. Bukan 3 hari, 3 tahun. 3 tahun. Yang perempuan tu sabarlah, tak kata apa. Last sekali ikut lama sangat dah 3 tahun. Baru dia mengadu kat mak dia dalam 2 tahun lebih tu, barulah proses. Barulah selepas 3 tahun setengah berkahwin tak ada sentuh apa, baru diceraikan. Manusia dia ada macam-macam perkiraan dia. Kita kata pasapalah tak awal-awal lagi pi habaq. Senang cerita. Kadang-kadang dia membabitkan ayat muka keluarga, dia membabitkan yang tu, dia membabitkan yang ni. Dan mungkin yalah macam-macam cara manusia fikir kan. Baik, jadi kes yang macam itu kita kira di sini. Seorang perempuan yang diceraikan secara fasakh atau talak sebelum disetubuhi. Mungkin malam pertama tu, mungkin pagi esok, mungkin juga macam kes tadi 3 tahun. Tidak mempunyai apa-apa iddah. Senang cerita, tak ada iddah. Baik, senang, ya. Dalilnya, kena ada dalil, bukan suka hati sebut kan. Firman Allah Ta'ala dalam suratul Ahzab ayat 49. Buka dalil ni duduk dalam surah Al-Baqarah. Dalil ni duduk dalam surah At-Talaq. Hak ni duduk dalam surah Al-Ahzab. Maknanya tuan-tuan, Quran ni nak kena baca belakang. Baca perawi. Jangan baca sekat, duk Yasin tu lah. Kalau duk baca Yasin, tiap-tiap malam, tiap-tiap minggu, duk baca Yasin tu lah. Itu pun tak pernah tengok makna pula tu. Try buka tengok mana, try pula amalan lain, baca surah lain, tengok mana untuk surah tu pula. Barulah kita jumpa benda-benda ni. Ini surah Ahzab ni surah tengah-tengah, takut-takut ada yang tak jumpa. Ahzab mungkin baca masa bulan puasa kan, dia rajin. Sampai tak Ahzab tu dia boleh lagi. Mai depan sikit dah sebut dengan raya apa semua, tak jumpa dah. At-Talaq mungkin tak jumpa. Kan? Jadi kena baca semua. Tengok dalil yang ni duduk dalam surah Ahzab, dalil lain duduk dalam At-Talaq, dalam Al-Baqarah dan sebagainya. Firman Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu idza nakahtumul mu'minati thumma talaqtumuhunna min qabli an tamassuhunna fama lakum alayhinna min iddatin ta'taddunaha famatti'uhunna wasarrihuhunna sarahan jamila. Al-Ahzab ayat 49. Wahai orang-orang yang beriman. Ini seruan untuk orang beriman. Cabaran. Kalau orang beriman dia rasa terpanggil dengan ayat ni. Apa dia perintah Allah? Apabila kamu berkahwin dengan perempuan-perempuan beriman, kemudian kamu ceraikan mereka sebelum kamu menyetubuhi mereka, maka tiadalah kamu berhak terhadap mereka mengenai sebarang iddah yang kamu boleh hitungkan masanya. Maknanya kalau cerai masa tu, dia tak tunggu iddah. Kalau perempuan tu esok hampa cerai dia hari ni, esok dia jumpa dengan markah baru, kau untuk tunang menikah, tak boleh komplain apa. Ha, kalau jenis kategori yang lain tadi ni, ada tempoh 3 kali suci tadi, makna bolehlah nak pergi pujuk balik ke, nak rujuk ke, nak apa ke dalam tempoh tu. Yang ni Quran kata fala fama lakum alaihinna min iddah. Kamu tak ada hak atas mereka ni untuk tetapkan iddah berapa hari tempoh bertenang, tak ada. Itukah perintah saja? Bukan, tambah lagi. Oleh itu famatti'uhunna, berilah mut'ah, yakni pembahagian sagu hati kepada mereka, dan lepaskanlah mereka dengan kelepasan yang baik. Lepaskan. Wasarrihuhunna sarahan jamila. Ini ayat ni perintah untuk lelaki. Kalau sungguh dia lelaki, kalau nak lepaskan isteri, lepaskan dengan baik. Tosa berkira, oh dia begitu, dia begini. Ya, tak kira lah nusyus kah, apakah tu benda. Itu bukan alasan untuk balas dendam. Quran kata lepaskan dengan cara yang baik. Bukan aib untuk berpisah. Bukan aib. Kalau dah memang itu kesudahan cerita hidup dia,
Banyak lagi perempuan tu boleh menikah dengan laki lain, laki boleh menikah dengan perempuan lain, bina hidup masing-masing. Nak baik lepas tu baik dah sebagai hubungan manusia. Pergi berumah bekas mak mentua ke, apakah ada anak, bela anak elok. Hal tu kehidupan boleh diteruskan. Tapi perintah Quran, wasarrihuhu sarahan jamila. Bebaskan dalam bentuk yang baik. Sama ada yang dah disetubuhi ataupun tadi yang tidak disetubuhi lagi. Kiranya kalau apa nama cerai tak dalam subuh ni, mungkin kibrat sangat kot. Buka-buka tengok lain. Orang menikah tu gambar bagi gambar lain, tak tengok muka dia, dia matchmaker kan. Hari malam pertama buka-buka, buka-buka kelambu tengok Allah orang lain. Tak berkenan pula. Cerai pula. Macam tu. Baik, jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu mukadimah kalau kita nak katakan tentang iddah dan kategorinya. Maka apabila berlakunya iddah ini, tertakluk ke atasnya beberapa hukum yang banyak, dan hukum hakam ini insya-Allah kita akan cerita pada masa yang lain. Kita berhenti dulu dekat ni. Insya-Allah kalau ada apa-apa tuan-tuan, kita bincanglah apa yang ada. Nanti kita tengok hukum hakam iddah ni, kita akan bincang insyaAllah dalam kuliah akan datang. Wallahu ta'ala a'lam. Silakan kalau ada apa-apa yang nak dibincangkan. Ada apa tuan? Tak ada apa. Semua paket. Takkan nak cerai kot tuan. Taklah yang ada tu sabuk. Tuan cerai lah, ada lah kan. Hidup ni macam tu lah. Pancar roba dia di lambung ombak dan sebagainya. Di lambung badai apa nama. Terempas berkecai apa semua. Kutik balik. Bina balik kan. Itulah kehidupan. Cuma kita katakan syarak bagikan satu laluan. Kalau dah tak boleh nak apa-apa, itulah laluan yang ada. Lalulah. Tapi lalu elok-elok. Dah, ini barangkali bukan untuk kehidupan kita saja, tapi kehidupan anak anak cucu kita, jiran tetangga, adik-beradik kita. Mungkin kalau kita boleh jalan, kita setakat yang ada ni kita sabar, kita boleh elok lagi. Perempuan tu pun sepanjang hayat kita tak apalah tunduk elok ya kan. Walaupun mungkin penderitaan dan sebagainya, tak boleh nak banyak benda. Tapi setiap daripada kerja buat kita ni dihisap oleh Allah Taala. Tuan-tuan bimbang apa? Kalau ada orang kata hidup dia tak pernah bahagia. Sungguh ada orang ni kata hidup tak pernah bahagia. Anak besar-besar dah. Kadang-kadang suami orang ternama. Hidup tu kita katakan mungkin kata mewah lah apa. Tapi dia mungkin terasa diri dia tu teraniaya ke dengan perkahwinan 40 tahun ke bagainya. Tapi dengan kesabaran tu, itu bukan benda yang sia-sia dan percuma. Setiap daripada benda tu Allah Ta'ala sediakan ganjaran. Sama kita nak lalu yang tu ataupun nak pilih yang lain, kita pilih. Di akhirat nanti kita akan kutip hasil masing-masing yang tu. Nah, wallahu taala a'lam. Tak ada apa nak bincang, itu saja. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.